Halo shalom para sahabat kebersihan dan para worshipper. Hari ini saya mau put lagu Yesus Kristus Tuhan. Dari GPCC ya, worship ya. Lagu yang keren, awesome banget. Temponya 67, chordnya di F. Lalu midi grand sebagai red one-nya, dan juga nanti bisa diganti dengan stereo rock sebagai nebelin gitarnya, dan red duanya strings, ECMP, finger on bass, dan synth start. Nanti kita akan mulai di intro 3. Intro 3 ini 8 bar untuk bisa intronya. Nah, kalau masuk baitnya nanti kalian ke intro 2 ya. Tapi ini otomatis. Kenapa sih otomatis, Kak? Boleh. Kalau misalkan kalian mau manual, main variation B bisa. Kenapa sih yang otomatis? Sebab di sini ada yang na itu tuh harus jalan. Jadi tapi kan kalian kan chord pindah-pindah. Ya, mau enggak mau nanti kalau kalian mau pakai manual di main variation B, kalian harus pakai itu sendiri ya. Ya, tapi kalau mau santai di intro 2 ya, biar ada seimbang lah, ada main santai aja di sini intro 2. Oke, langsung aja kita saja intro 3. God bless you. Temponya 67 ya, guys. Ini F. F 2 bar, D minor 2 bar, F balik-balik lagi. Oke, kita akan mulai di bait ya. Bait 1 dan bait 2 pakai intro 2, ini tuh yang otomatis ya. Langsung. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar aku. Kaulah pemilik hidup, Kristus Tuhan. Ya, dan seterusnya. Kalian terus nanti terus di intro 2 pakai otomatis terus ya. Kalau kalian mau pakai manual boleh juga misalkan, tapi harus sendiri. Jadi ku mau pakai ininya yang boleh juga nih, red one. Tujuh di hamba tamu pakai ini. Ya kan ada melodinya ya. Best. Yesus Kristus Tuhan. Oke ya, langsung kita yang tiada satu pun ya. Main variation A. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Variation D. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ah, intro itu tiga ya. Aha. Nah, kita mau mulai lagi main variation B manual ya. Bait kedua. Sujud di depan tatamu, takut dan hidupku lagi. Tanganmu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Kita mau ke pre-chorusnya ya, langsung main variation C, come on. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pun
pujian, hormat kemuliaan. Dan present day Engkau Tuhan ku tinggikan. Ya dan seterusnya ya guys ya. Jadi kalian tadi pertama-tama tuh main version A sebagai tiada satu pun yang luput ya sebagai, tapi yang down drumnya gitu, lalu nanti hormat kemuliaan, hormat kemuliaan, hormat kemuliaan di siah tunai. Ya ref ya, ref boleh main variation D, boleh intro 3, ending 3 ya. Nah ini juga bisa jadi tiada satu pun, tapi yang lebih bram, bram, bram gitu ya. Main variation C yang di pre-chorusnya juga ini bisa. Oke ini refnya di sini, dan refnya boleh ending 3. Tiada ketika yang bangkit menang. Ini ada 16 bar ya guys, jadi kalian bisa, gak usah dipindah-pindahin 16 bar. Lalu nanti pas lagi di... Oke, di ininya guys. Tadi intro 1 ini sebagai apa ya? Oh, sebagai yang itu, yang mau masuk ke referennya. Nah, di sini ending 2 ini apa nih? Ending 2 ini sebagai yang ini ya guys, yang Yesus Kristus Tuhan. Ending 2. Nah, apa itu ada mandarin-mandarin itu kan? Ini guys ya pada waktu yang interlude ya. Udah pakai mandarin segala ya. Ini ada 16 bar loh guys. Nanti kita akan ke pre-chorus ya guys ya. Di tiada satu pun. Oke, langsung main verse-nya sih. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. My creation direct Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan menang Yesus Kristus Tuhan. Berkorban bagimu. Rapnya ending 3 ya, coba ya. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasamu, agunglah karyamu Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Boleh pakai Yesus Kristus, Yesus Kristus, ending 3 Tuhan. Boleh langsung ending 1. Asik ya. Oke, itu saja teman-teman, saya bisa sampaikan. Tetap semangat dan God bless you.